Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bagikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi God of War 4 yang tidak full screen di PS4, baik itu PS4 Pro atau mungkin Slim atau mungkin Fat atau mungkin ya pokoknya semua PS4 deh ya. Dan mungkin ini juga bukan untuk God of War doang, ini juga bisa untuk semua game ya. Dan di sini kita akan lihat dulu contoh nggak full screen itu kayak gimana ya. Contohnya kayak begini nih ya. Nah, apa nih? Oke aja lah langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, si item-itemnya tuh ada di sekitar situ. Jadi kalau misalnya kalian main gitu ya, jadi gak enak juga gitu. Dan ya di sini kita akan balik lagi aja. Di sini tadi kan ada garis-garis itemnya dan di sini nggak ada ya. Ya itu berarti ada salah-salah setting dan kita akan ke setting saja langsung ya, ke sini ke setting. Setting saja langsung di sini dan di sini kita ke sound and screen dan di sini ada display area setting ya. Kita klik bullet aja atau mungkin X ya. Kalau misalnya kalian X ya, di sini karena saya bullet ya bullet aja lah. Dari sini kita akan pilih yang enlarge ya atau mungkin ya digedein gitu ya. Di sini kita pencet atas aja atau mungkin analog atas bisa nggak? Ya analog atas bisa atau mungkin di pad atas juga bisa ya. Setelah kalian full screen begitu, kalian enter saja langsung dan kalian back saja back dan kita akan coba lagi God of War-nya ya dan udah. Nanti si yang frame itemnya atau bingkai itemnya bakal hilang gitu, tinggal kalian main aja dan udah kalian bisa enjoy gameplay kalian dan nggak harus ada yang item-item lagi dan kalian bisa main dengan full screen ya. Dan saya ingetin sekali lagi, ini bukan cuma untuk God of War doang, tapi ini bisa untuk semua game. Tapi karena saya kebetulan God of War ya mungkin ya yang bingkai itemnya atau mungkin ya nggak full screennya gitu ya. Dan ya kalian coba aja di semua game, kalau misalnya kalian gamenya ada yang kayak gitu ya kalian tinggal lakukan cara yang sama dengan yang saya lakukan tadi gitu ya. Dan ya jadi cukup segitu dong video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reda Tutorial Berkesiat dan thanks for watching. Bye-bye.